Untuk contohnya ya, gede, panjang, akas. Ekornya panjang banget ya. Panjang banget. Oke, teman-teman. Apa mas, sih mas? Mainan lama. Tahan lama. Oh, tahan lama. Tahan lama. Tahan lama. Iya, soalnya Kalimantan om, jadi gede, panjang, tahan lama maksudnya. Oke, itu burung kan? Burung. Burung. Ini dari masnya nih. Mas, boleh tanya-tanya sebentar mas? Ya, boleh. Menurut mas untuk kios mas bro nih bagaimana nih dari sisi kualitas burung? Bagus sekali. Bagus sekali. Bahan tapi memuaskan. Bahan tapi memuaskan. Rasa burung gasoran ya mas ya? Kan emang ada slogannya kalau di sini. Beli bahan rasa rawatan. Rasa rawatan. Ya, oke. Tapi sekarang anak muda juga langsung dimasukin juga jadi guys. Assalamualaikum. Nih yang anak-anak langsung dimasukin. Masuknya dimasukin gimana? Masukin masukin kandang sama jantannya itu jadi soalnya emang gitu kan, katanya mau dikawinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicau mania. Untuk di kesempatan hari ini Master Burung kembali ke Pasar Burung Pramuka, dan hari ini Mas Burung mulai dari parkiran bagian mobil atau parkiran depan teman-teman. Hari ini Jumat Barokah, Master Burung mau coba review kiosnya Mas Brocin teman-teman. Jadi buat teman kicau mania yang masih bingung menuju lokasinya, ikutin petunjuk video Master Burung ya. Nah di sini ada turun PMI, ada gar. Untuk teman kicau mania tinggal lanjut lurus saja teman-teman. Nah sebelum kita sapa-sapa atau sampai ke lokasi kiosnya Mas Brocin, Master Burung ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicau mania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Dan untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Tak lupa Master Burung doakan buat para teman kicau mania yang baik pemilik kiosnya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan ini dia teman-teman untuk lokasi kiosnya Mas Brocin. Assalamualaikum Mas Brocin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pasti dengan Bro Cinta. Kali ini biasa Master Burung yang emang selalu jahil sama diriku ya guys. Emang lagi dengan saya di Mauro mereview di Kesempatan Juno. Dan emang mau tahu stoknya apa aja di hari ini ya guys ya. Pokoknya ini juga lah stoknya lagi ambiar banget. Kalau mau tahu jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe guys. Loh kalau emang udah katanya udah 100.000 subscriber nih, ada giveaway banget guys. Makanya langsung subscribe guys tuh. Oke, dan pastinya kalau bermanfaat share sebanyak-banyaknya ya. Iya, pokoknya sebanyak-banyak kalau emang suka. Tuh ada suara sini juga kan emang. Oke. Nah, untuk informasi pengirimannya bagaimana nih? Kalau pengiriman biasa kalau emang sekitaran Jabodetabek bisa COD juga, tapi untuk luar kota yang pastinya transfer dulu dan ongkirnya ditanggung pembeli. Siap. Dan untuk tuker tambahnya bagaimana nih Mas Bro? Kalau tuker tambah ya biasa memang bisa, maksudnya burung apa aja juga bisa. Kadang ada yang burung-burung yang nggak nerima ya. Jadi kalau aku mau tuker tambah lebih nyaranin kalau kurang dulu. Jadi mau tuker burung apa ke burung apa, terus yang mau nambahnya kalau mau udah deal baru bawa ke sini, tinggal pantau yang ditukar, tinggal bawa lagi ke bawah pulang. Jadi sama-sama enak gitu. Oke. Nah, Mas Bro sekali lagi nih. Alhamdulillah di kios Mas Brocin dan atau kios Haji Ma'ruf harga sesuai ya Mas Bro ya? Ya kalau aku alhamdulillah sesuai di review. Kalau emang pas sih itu kalau emang udah harga pas biasanya pas, tapi kalau emang bisa dikurangin oke, dinego-nego goyang-goyang dikit bisa lah. Tapi kalau emang udah pas ya udah emang nggak bisa, emang udah sesuai di YouTube itu. Oke, siap. Oke, kita coba pantau ya satu oke. Persatu. Oke, langsung aja pantau yang pertama. Oke, okay. Langsung aja video pertama guys. Ini burung-burung ada buat isian, ada ledekan lauk. Burung isian, ada ledekan lauk. Teman-teman, kita coba pantau ya. Oke, seperti ini teman-teman untuk pantauannya. Ledekan lauknya ya. Tenang aja. Kelamin lanang teman-teman. Ini ada juga untuk yang trotol ya, untuk teletekan laut trotolan jantan. Harganya di nota berapa ini? Harganya sudah umur aja di 200.000. Oke teman-teman, untuk burung udah makan pur nih, lihat nih, menggunung ya.
Jadinya kalau ini gunung jadinya adegan gunung. Ini di nota 200.000 teman-teman untuk trotolan teletekan laut baik yang dewasa ya. Untuk burung sudah makan pur total. Kalau ini murah, om ini udah bunyi kencang, cuma minus di sayap aja nih. Oke, ini yang ini murah ya. Ya. Berapa nih murahnya? Maksudnya 120 aja. 120. Burung udah bunyi ya? Udah bunyi, udah anu. Ini juga reject-nya juga enggak ketara. Enggak ketara ya. Oke, teman-teman. Jadi semper dikit banget teman-teman nih. Burungnya udah makan pur, udah bunyi di nota 120.000 aja ya. Jadi yang ketara itu apanya tuh? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Itu sama aja. Sama aja. Eh, biasa aja Pak Ji. Nah, iya. Oke, kita berlanjut ke burung apa maning. Iya, lah kepriwe, lah piye iki ana manuk. Manuk. Manuk apa? Manuk apa, Ge? Iya, ini ada anis kembang. Wah, anis kembang, teman-teman. Ini anis kembang awet banget ya. Oh, itu yang besar kan emang itu cewek. Oh. Anjingnya gak ada yang sempat. Padahal cewek banyak dicari ya? Iya, kan udah bilang ya, kenapa malah gak dicari gitu loh. Amnya aja nyari cewek mulu gitu. Ah, yang benar Besit. Jangan fitnah. Kalau aku orangnya setia. Dia nyari yang jendes katanya. Yang janda. Oke. Untuk anis kembangnya sudah makan pur total. Dan ini untuk kelaminnya betina, teman-teman. Di nota sama nih? 350.000. Dan untuk stoknya ini ada satu ekor ya, teman-teman. Kalau mau Oke, mau ternak ya. Jadi ini udah siapan nih teman-teman. Baik. Nah selain kembang ada burung apa lagi nih Mas Bro? Ada buat isian juga, ada kapas tembaknya. Oke, ada kapas tembaknya. Ini ngamuk aja ini. Ini satu, ini banyak stoknya kan. Oke teman-teman, ini ada kapas tembak. Kita kasih sampelnya aja dulu ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini stoknya banyak ya. Dan terpantau burunya mulus, bondol ready gak nih? Bondol mulus ada om. Oke, bondol mulus ada. Nah untuk harganya di nota berapa nih Mas Bro? Harganya 38. Berlaku? Bondol mulus. Bondol mulus ya ini teman-teman. Jadi 380.000 ini bebas pilih untuk jenis burung kapas tembaknya. Mau yang mulus atau mau yang bondolan teman-teman. Cuman enak yang mulus ya? Hah? Enak yang mulus atau yang bondol nih teman-teman? Aku lebih suka yang mulus sih, tapi kalau bondol ntar nggak ada serik-seriknya. Ya kan? Kalau bondol nggak enak om. Nggak enak. Nggak enak ya. Plontos gitu ya. Gitu. Jadi mana? Oke teman-teman, nah nih seperti ini untuk pantauannya ya. Jadi untuk stoknya benar-benar aman dari burung masteran kapas tembangnya. Tersedia bondol mulus untuk harga sama di nota 380.000 saja ya. Oke. Nah, ada apa lagi nih? Buset, katanya buset. Akhirnya lanjut lagi ada kerak basi, guys. Kerak basi. Bener kan, om? Coba pantau. Oh iya, kerak basi. Sinsan atau sinsan nih, teman-teman. Yeah. Nah, ini udah pur total. Ini maksudnya apa nih ada bungkusan purnya nih? Ini soalnya ini ada punya teman. Udah almarhum kemarin. Oke. Okay. Terus kan burung-burungnya nih ditaruh di teman-temannya, diambil besti-bestinya ya. Oh gitu. Terus ini ada kerak basinya ditaruh di sini. Terus? Ini udah pur juga ya. Iya. Oke, udah kita pasang harga 125 aja. 125. Oke, untuk kerak basi ya, teman-teman. Jadi untuk burungnya udah pur ya. Lagi kosong loh ya kayaknya. Oke. Kosong ya. Stoknya lagi jarang lah ya. Iya, lagi jarang tuh. Nah. 125 aja ya. Baik. Ini hitung-hitung membantu itu anaknya. Ini kan kalau emang laku buat anaknya kan. Oke. Almarhum ya. Udah almarhum. Jadi ini kalau laku buat anaknya ya. Mas, semoga itu ya amal ibadahnya diterima insyaallah. Amin. Allah yarham ya. Baik teman-teman, nih jadi kalau laku nanti di-storein ke anaknya ya teman-teman. Stoknya ini ada satu. Syukur-syukur ditambahin ya maksudnya. Iya, syukur-syukur kalau emang pengen membantu anak yatim kan lebih bagus. Oke, lebih bagus banget. Ya, oke. Jadi kalau mau langsung aja langsung. Kalau enggak kirim juga enggak apa-apa, langsung mantau juga enggak apa-apa. Oke, siap. Nah, kita berlanjut ke burung apa lagi nih? Ada. Oh ya ini ada birunya cinta. Oke, ada birunya cinta ya. Berdua. Pegang burung itu sambil goyang harusnya. Ini jangan nyanyi doang. Oke teman-teman, ada birunya cinta. Dan ini untuk yang kelaminnya jantan ya.
seperti ini untuk pantauannya teman-teman. Ini kategori bahan atau yang gacoran sih? Bahan. Bahan udah bunyi, Pak. Oh, udah bunyi. Di nota berapa nih, Mas? 350.000. 350.000, teman-teman, di kiosnya Mas Brocin ya. Untuk birunya cinta, laminya jantan. Stoknya satu ya? Stoknya ada dua. Oh, ada dua. Oke, kita sampel saja ya, teman-teman. Jadi untuk stok ada dua ekor. Oke. Oke, lanjut lagi kita ke tadi udah ada isian buat isian nih, kita ke masuk ke burung-burung pokoknya, dan emang ini juga emang burung-burung sejuta umat dari kalangan atas, kalangan bawah juga oke banget. Ada kacer Kalimantannya. Kacer Kalimantan. Kita ambiar banget, guys. Oke, teman-teman, ini stoknya benar-benar ambiar dan identik ciri khas di kios Haji Ma'ruf. Ma'ruf. Di kiosnya Haji Ma'ruf, teman-teman, atau kios Brocin ini, jadi burung kancernya rata-rata sudah makan pur ya teman-teman. Ini kira-kira ada stok terbaru yang masih semi pur belum nih? Ini memang stok terbaru ini, Oh, stok terbaru. Isinya kan isi dua-dua tuh. Oke, teman-teman, jadi ini stoknya terbaru ya. Yang udah ngepur ada kan nih? Terbaru mah tinggal dikit doang. Tinggal dikit doang, oke. Jadi tersedia juga untuk yang sudah ngepur teman-teman, dan ini untuk stok yang terbarunya ya, kancer Kalimantan, dada putihnya teman-teman. Oke, seperti ini kita pantau satu persatu ya. Barangkali dari teman Kicomania yang pantau ya lewat video channel Master Burung. Nanti kita juga bisa unboxing ya teman-teman. Nah, benar-benar. Oke, benar-benar ambiar teman-teman untuk stoknya ya. Dari burung kancer Kalimantannya, ada yang bonol, ada yang mulus. Nah, Mas Bro, harganya di nota berapa nih? Harganya bebas pilih 28 aja. Oke. Okay. 280.000 bebas pilih teman-teman. Untuk jenis burung kacer Kalimantannya ya. Ya, tentunya. Oke, okay, teman-teman, ini dia untuk contohnya ya. Gede, panjang, akas. Ekornya panjang banget ya. Panjang banget. Oke, okay, teman-teman. Apa Mas? Tadi Mas? Mainan lama. Tahan lama. Oh, tahan lama. Tahan lama. Tahan lama. Iya, soal Kalimantan, Om. Jadi gede, panjang, tahan lama maksudnya. Oke, okay, itu burung kan? Burung. 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 Oke, okay, bukan yang lain ya. Ya emang burung kan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tahan lama dalam arti ini burung kalau dipiara bisa tahan lama ya, untuk jangka umurnya ya. Kalau emang rawatannya benar gitu. Oke, okay, ya, kalau rawatannya benar. Kalau rawatannya salah juga pasti nggak tahan lama juga, okay, karena rawatannya kurang bagus. Apalagi ya, kalau kebanyakan obat ya Mas ya, nggak bagus itu juga ya. Banget. Lebih baik murni, kroto, ekstra puding gitu ya Mas ya. Ya iya. Siap. Ini panjang, ini gede, parunya tebel. Baik, jadi ini untuk yang tebel, ini yang panjang. Pilih yang mana? Iya, pilih yang mana guys ya. Oke, okay, harga di nota 280. 280 bebas. Bebas pilih ya, maupun yang bondol. Ini aman semua nih kakinya, okay, ini juga gemuk banget. Putih gemuk-gemuk, gede-gede ya, mata oke juga teman-teman. Oke, nah sekiranya kalau untuk yang sudah ngepur nih Mas Bro, di nota berapa nih? Kalau aku ngepur mau yang baru datang atau yang lama, tapi emang kebanyakan yang ngepur budinya kurang serk aja. Oke, soalnya udah kiriman lama ya, yang lalu ya kan. Oke, ya, tinggal sisa-sisa, jadi emang masih dari segi postur, segi muka kurang bagus. Baik, karena budinya yang baru-baru aja. Yang baru-baru aja yang bagus banget ya. Tapi kalau kamarnya juga cepet ngepurnya, emang okay, asal rotanya bener aja. Siap, harga sama berarti ya? Harga sama aja, cukup 28. Bebas pilih. Bebas pilih. Oke. Oke Mas Bro, kita berlanjut lagi. Oke, lanjut lagi, ada emang ini juga ada ijo kita. Okay, ijo dari yang ini. Kalau emang pengen merah ijo tapi budgetnya kurang, ini buat jembatan juga bisa. Ada cah ijo mini. Oke, okay, teman-teman, kita coba pantau. Seperti ini untuk pantauannya ya. Cah ijo mini ya, teman-teman. Ah, ini bukan ya? Ini yang gede. Oh, bukan. Yang kecil. Nah, nih ijo kecil ya. Atau ijo mini teman-teman, yang kelaminnya jantan. Untuk harga di nota berapa nih? Harganya cukup 18, ini juga di sini. Oke, 180.000 teman-teman untuk ijo kecilnya ya. Kurang lebih stok ada berapa nih Mas Bro? Ada banyak sih Om. Ada banyak ya? Ya, itu juga ada di kandang wisata. Oke teman-teman, ini juga ada ya. Jadi untuk stok terpantau aman, yang main eceran dari jenis burung ijo mini atau ijo kecilnya teman-teman. Ini juga contoh aja ya guys. Oke, ya, jadi ya, stok paling banyak ya. Iya. Baik. Terus nah, ini ada. Nah, lanjut lagi yang hijau gedenya juga, tapi emang ini ada, kalau emang bikin ada
itu yang suka itu ya, suka apa ya? Lupa deh. Kalau lotre itu apa sih? Lotre bagaimana maksudnya? Enggak, maksudnya kalau suka itu ya apa deh? Suka ya, kalau untuk... yang suka main slot kayaknya deh. Ini judi, ini lotre atau itu untung-untungannya ada. Okay. Juga hijaunya ya, ada hijau kuningannya nih guys. Oke, okay. Cek hijau juga. Kuningan atau cek hijau PH ya teman-teman. Nah, seperti ini yang untung-untungan ya. Nah, ini bisa jadi jantan, bisa jadi betina ya teman-teman, untuk jenis burung cak hijau PH-nya. Jadi untuk slotnya juga tersedia di guildnya Mas Brocin teman-teman. Ada mulus, ada bondol, bodinya juga gede-gede. Untuk harga di nota berapa nih? Harganya cukup 290 ribu. Berlaku bondol mulus ya? Ya, bondol mulus. Oke, okay, bondol tapi mulus. Tapi ada yang spesial juga. Oke. Okay. Spesial gimana nih? Ini ada spesial keluarnya yang PH-nya yang cakep. Oke teman-teman, ini ada yang spesial PH-nya cakep. Cakepnya dari mana nih Mas Basin? Dari situ. Ini kita unboxing aja. Oke ya. Coba kita unboxing ya teman-teman, untuk pantau posturnya teman-teman. Nah, spesialnya nih. Oke, spesialnya di mananya nih? Enggak, dari itu. Baru. Ini udah. Semu-semu ya. Ada, okay. Ada titiknya ya guys. Ada titiknya juga ya teman-teman, sedikit-sedikit ya. Ya. Cil, oke. Okay. Ini, nah, ini dalamnya juga ada juga nih teman-teman. Aku cabut aja biar gak kelihatan. Nah, ini tadi ada itu tuh di sini. Oke. Okay. Tuh. Jadi spesialnya seperti ini nih teman-teman. Ini ya. Bisa kemungkinan jadi lanang ya. Iya. Nah, ini harganya ya. Sama atau dibeda ini? Ini harganya 3,5 aja. 350 ribu ya, teman-teman. Okay. Untuk cucak hijau PH spesialnya. Ya. Jadi yang spesial ada 2 ekor nih. Ya, ada 2 ekor. Oke, okay, ada 2 ekor teman-teman. Yes, langsung ya, langsung gaskan. Gas, okay. gas. Oke, okay, teman-teman masih di jalur burung hijau ya. Nah, kali ini kita shoot untuk pantauannya dari jenis cucak hijau yang sudah pada nopeng juga ada, yang trotol juga ada nih teman-teman. Nah, seperti ini untuk pantauannya ya. Ini yang trotolan di nota berapa nih Mas Bro? Kalau trotol nopeng bondol 58, ada ekornya 63. Oke, jadi untuk yang bondol di nota 580 ribu, untuk yang mulusannya ini di nota 630 ya. Iya. Jadi berlaku untuk nopeng dan trotol teman-teman. Ini KTP yang mana sih Mas Bro? Ini KTP Kalimantan. Kalimantan ya teman-teman, untuk cak hijaunya. Oke, stok full berarti ya? Stok hampir banget. Oke. Ini sampai ke atas atas ya teman-teman. Terus ini juga ada yang memang bodinya agak kecil, cuma bagus banget suaranya. Oke. Ini bodinya agak kecil teman-teman, masih di cak hijau yang nopeng ya. Kecil-kecil cabai rawit, tapi ini terpantau bagaimana sih? Itu mah udah bunyi, udah itu kapas tembak aja, berada ini banyak. Oke, jadi ada materinya ya? Yeah. Nah, untuk harganya? Saya mah ini aku kasih materinya nih, apa? KD-nya, kompetisi dasarnya ini. Nah, jadi si udah ada kapas tembaknya ya, kedengeran ya? Ada. Oke. Okay. Bagus sih Pak ya. Tuh. Harganya di nota berapa nih? Harganya Pak ya, pokoknya sama aja sih. Sama aja. Oke okay, teman-teman. 58 aja. 58 aja ya, yang bondol. Nah, ini ya, pantauan Mas Bro ya. Jadi udah terpantau bunyi dan ada materi kapas tembak teman-teman. Harga sama 58 saja nih. Oke okay, teman-teman bisa pantau bareng-bareng ya. Beneran bunyi ya. Iya. Eh. Tuh. Ini deh. Apa sih? Masa sih diriku bang, kan tau sendiri bro Cun. Ngomong apa adanya, kalau emang bunyi-bunyi meskipun bodinya kecil, kalau bunyi-bunyi, kalau enggak ya. Oke, okay, teman-teman. Ngomong apa adanya, enggak pernah yang aku lebih-lebihkan dan aku kurang-kurangkan, enggak pernah ya. Masa sih? Iya, selalu gitu loh guys ya. Nah, untuk stok yang begini ada berapa sih? Ini emang yang kemarin kelihatan cuma satu aja. Cuma satu aja, oke. Okay. Nanti kalau yang minta dipilihin, dipantauin mama Mas Bro ya nanti ya. Nah, kalau lagi kepantau, oke. Okay. Kan aku nggak ngumpanin hijau. Oke, okay, siap. Nah, kita berlanjut ke burung apa lagi nih? Ada, oh ini ya, lokalannya ada murai ternak trotol. Oke, okay, teman-teman. Ini ada murai batu trotol ya. Nah, bisa dengar sendiri, cakigunya masih nembak-nembak aja teman-teman. Oh. Ini trotolan mana nih? Ini trotol dari ternakan Jogja. Lagi nembak-nembak itu apa? Ini
58 bro. Oke, kita berlanjut ke murai batunya lagi teman-teman, dan ini ternakan dari Jogja. Seperti ini untuk pantauannya. Ini ri apa sih? Peternak ri doang? Peternak biasa. Oke, ini induk kelamin yang jantan ya mas bro? Iya. Nah harganya di nota berapa nih? Harganya 1.200.000 teman-teman, hasil tangkaran ya. Dan kalau ini berikutnya ini. Dan pastinya ini yang non gembung ya teman-teman? Ya, gembung pastinya. Oke. Stoknya masih aman teman-teman, silakan tinggal lanjut dipantau yang dicari protol jantannya. Nah ini pilihannya mas Brucin ya teman-teman, top. Namanya top, jadi untuk posturnya ini lebih besar juga teman-teman. Seperti ini, kayak vektornya udah dapet ya. Harganya tetap sama ya mas bro ya? Sama-sama. Oke, harga tetap sama, dan ini pantauannya mas bro, jadi silakan mau mantau sendiri atau minta dipilihkan, tersedia teman-teman untuk kayak masing-masing ya. Harganya sama. Dan stok yang begini ada berapa ekor sih mas bro? Ya ada 3 tuh, yang ini kalau yang tengah yang rajin. Okay. Yang begini yang suara nyaring. Kalau okay. Ini pasti itu ya belum bisa ngeplong banget, kalau ini udah ngeplong. Ini ada juga yang ngeplong ya teman-teman. Jadi lebih Abdul langsung merapat ke kios ya mas bro ya? Iya lebih banget, kalau aku emang lebih nyaranin lebih ke kios deh. Kalau emang deket tuh dia lebih enak kalau langsung suruh ke kios daripada suruh ngirim-ngirim. Takutnya nggak sesuai ekspektasi, jadi takut gak enak juga. Okay. Ada dusta di antara kita. Gitu. Oke, okay, kita berlanjut ke burung apa lagi nih? Ada burung lokalnya juga, ada di depan tuh ada cililin masteran. Ya, ada cililin coklat. Oke, okay, ada cililin coklat teman-teman. Kita coba pantau ya. Seperti apa? Oke teman, tinggal dibungkus saja, taruh rumahnya udah langsung gacor kalau kayak gini ya. Ya ini pilihannya mas bro ini teman-teman ya. Tuh ada tandanya, tanda merah guys. Ini ada tanda merahnya, fragil ya. Oke. Oke teman-teman, kita pantau untuk jenis burung masteran handalnya dari cililin coklatnya ya. Seperti ini teman-teman untuk pantauannya, cililin coklat. Untuk burung udah makan burung belum sih? Kalau emang bahan emang agak susah ya guys ya. Okay. Tapi emang kalau emang kebanyakan kalau emang melihara yang bahan-bahan kan itu kan kebanyakan itu laporan pada mati. Emang dikasih informasi aja ya, kita sharing aja ya. Kalau emang meliharanya itu enggak usah pakai ulat, enggak usah pakai apa-apa, cukup emang pur sama jangkrik aja, jangkriknya okay. 20-25 biji gitu loh. Karena dia paling ya. Rakus makannya ya. Iya, paling rakus makannya, tapi kalau emang dikasih ulat kadang malah ngap. Jadi panas. Malah mati panas. Kadang kroto kretes juga enggak begitu suka juga. Emang okay. Cukup jangkrik aja ini, alhamdulillah juga lama aku melihara pakai jangkrik. Ya lambat laut juga ngepur. Oke, lambat laut juga ngepur, dan ini burungnya juga enggak gerabak-gerabak banget ya, teman-teman. Harganya di nota berapa nih? Hah? Itu siciloro. 1.200.000 ya teman-teman untuk cililin coklat ya. Dan untuk stoknya juga terbatas teman-teman. Oke, lanjut lagi review burung selanjutnya. Ini ada more palangga juga. Oke. Iklan dulu. Enci iklan dulu. Nah ini ada more batu palangka teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk pantauannya teman-teman, more batu palangkanya. Kategori masih bahan ya. Bu, cililinnya nembak ya teman-teman, bersih banget untuk suara cililinnya. Mas bro, aku kan udah tahu diriku, jadi nggak usah manggil-manggil aku. Ini untuk harganya di nota berapa? Rp600.000. Oke, 600.000-an ya teman-teman. Ya, ini 34 ya. Dan untuk stoknya ini ada 4, dan kategori untuk ekor yang panjang teman-teman. Iya, panjang-panjang. Oke. Panjang om. Nah ini semakin siang semakin banyak teman kicauan kita juga teman-teman, lagi pada pantau ya di kiosnya Haji Ma'ruf atau Mas Bro. Yang tadi kan udah bilang kalau emang pilihan Brocin kan langsung sold out ya. Sold out. Ya oke okay, teman-teman, alhamdulillah langsung sold out ya. Sulit dipantau. Nah terus kita berlanjut ke burung apa dulu nih? Ini soalannya udah apa belum ya?
Lokalnya udah belum sih om? Apa? Lokalnya udah. Oh, lokalnya yang bawah itu. Apa? Jambul, Jambul Sumatera. Jambul, oke, berapa? Yang situ nawar 200. Ah, sekapan nawarnya? Ya, itu nawar 200. Enggak, ah. Mas tadi burung gini ditawar. Sukanya begitu, ngata-ngata ah. Ah, iya. Padahal dia gara-gara denger bunyi kencang guys. Tawar segitu guys. Cuma cukup 400 ribu aja. 400 ribu? Ya. Oke, teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya ya. Maksudnya Jambul Sumateranya. Nah. Memang suaranya kenceng banget teman-teman, dan untuk harga di lokal 400.000, untuk stoknya ini ada 1 ekor dari jenis burung Foxey Jambul Sumatera teman-teman. Oke, ini langsung sold out ya teman-teman. Kan udah bilang kan guys, pokoknya kalau mau pilihan brocin tuh langsung cepet banget gitu ya. Hmm, iya. Oh. Nah, langsung dimasukin. Yang beli mana nih Mas Bro? Ini alhamdulillah nih, 1 RT kayaknya. 1 RT? 1 RT yang beli. Nah, ini nih. Mas, boleh tanya-tanya sebentar, Mas? Ya, boleh. Menurut Mas, untuk kios Mas Bro nih, bagaimana nih dari sisi kualitas burung? Bagus sekali. Bagus sekali. Bahan tapi memuaskan. Bahan tapi memuaskan. Rasa burung gacoran ya, Mas ya? Kan emang okay. Ada seluruhnya kalau di sini. Beli bahan rasa rawatan. Rasa rawatan. Ya, oke. Okay. Dan untuk harga bagaimana nih, Mas? Oh, harganya berkain, guys. Oke. Okay. Cukup murah ya, terjangkau ya. Oke, okay. Salam kicau mani mas, masnya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, ijab kabul. Oke. Okay. Guys, nih kalau mau yang nyari cewek, nih masih anak-anak ya, masih muda-muda guys. Oke. Okay, masih... Tapi sekarang anak muda juga langsung dimasukin juga jadi guys. Assalamualaikum. Nih yang anak-anak langsung dimasukin, masuknya dimasukin gimana? Maksudnya dimasukin kandang sama jantannya itu jadi soalnya emang. Gitu, kan katanya mau dikawinin kan gitu. Jadi pas sekarang dua anak-anak juga emang udah, kalau emang asal udah birahi aja juga oke. Oke, ini harganya di nota berapa? Harganya cukup 200.000 aja ya guys. Oke, teman-teman 200.000-an ya untuk kacer betina, dan ini masih anak-anak atau trotolannya ya. Oh, perawan. Perawan ini. Oke, perawan jadi... teman-teman masih rapet tuh. Masih rapet banget, jadi emang kayaknya kan udah bilang ini masih segelan guys. Segelan. Ya. Ada bandrolnya ya? Iya, ada. Oke. Dan ini stoknya juga aman ya, teman-teman. Ada 6 ekor. Ya. Jadi tinggal lanjut dipantau saja yang lagi cari untuk kacer yang kelaminnya betina. Baik, Mas Bro. Berlanjut ke burung apa lagi nih? Oh ya, ini kayak lokalannya udah pada selesai ya. Oke. Okay. Ini masih ada ketinggalan satu tuh, ada cewekan ledekan biru. Oke, okay, teman-teman. Ini ada betina ledekan biru. Mana nih? Itu. Ini. Nah ini ya. Ih. Seperti ini teman-teman untuk pantonya. Ini warnanya soalnya coklat jadi nggak kelihatan ini tadi. Warnanya coklat semua. Oke, untuk harga di nota berapa nih? Harganya cukup 45.000 aja. 45.000 aja ya teman-teman untuk betina teledekan biru. Saya kalau ledekan biru, ledekan gunung, ledekan laut. Ya sama. Warnanya seperti ini ya. Oke. Kita bergeser ke jenis burung labernya dulu teman-teman. Dan tersedia untuk lovebird yang warna GS atau cream series ya, seperti ini untuk pantauannya. Yang satunya warna apa nih? Pas Jo, yang jantannya Pas Jo. Oh iya, jantan Pas Jo. GS. Oke, nah ini udah sering ngelor, tinggal terusin udah aja teman-teman. Udah ngelor, karena kan di sini emang jarang di itu ya, intensif ya Om. Oke. Ngelornya tuh nggak jadi gitu. Oke. Ngelor terus tapi nggak jadi. Nggak jadi ya. Nah, di nota berapa nih? Pagi berapa pagi itu pusat? Full set 400.000 ya teman-teman. Dan seperti ini untuk kotak sangkarnya Lucky ya. Ini udah romantis, jadi tinggal terusin nih teman-teman. Alaman Ben. Oke. Dan untuk stoknya nih ada satu pasang doang nih. Oke. Kita lanjut ke burung apa lagi nih? Oke, lanjut lagi karena emang ini kayaknya lokalannya udah semua ya guys ya. Jadi kita langsung ke imporannya nih. Ada Poho Foxey Hong Kong pipi putih ya guys ya. Baik teman-teman. Stoknya. Kita coba pantau untuk jenis burung Poho pipi putihnya ya. Oke, seperti ini ya. Ini pakai ring ya? Iya. Ringnya ring pink semua nih teman-teman. Nah ini yang pakai ring kelamin jantan atau gimana nih? Jantan. Jantan. Coba pancingnya. Mas Bro, ini sering kepantau pada bunyi nggak nih? Iya, itu pada bunyi. Oh, pada bunyi ya? Ya, emang aku jamin jantan gitu. Oke, jamin jantan dan burung terpantau pada bunyi ya, teman-teman. Soalnya emang kalau ya guys ya, kalau emang burung-burung impor itu nggak bisa kita statement dari kalau biasa kalau lokal-lokal kan dari
tubuhnya gitu ya. Kayak kacar misal nih warna hitam, kalau yang betina warnanya abu-abu, itu juga sama gitu. Itu juga kalau yang nopeng itu jantan. Kalau emang kok burung-burung impor ini nggak bisa dari itu. Dari suara ya? Ya harus dari suara. Kalau ameng aku ini udah denger suaranya emang jantan gitu. Oke, jadi ini, terus emang ada pesan juga. Ada yang jantan ngecer juga ada. Soalnya kalau tipe poho nih, kalau emang ngecernya 4 kali itu fix udah betina. Tapi kalau emang masih di bawah 4, 2, 3 itu kalau emang belum kelihatan, maksudnya belum dengar suara jantannya, masih ada kemungkinan itu jantan gitu. Oke, jadi patokannya kalau ngecer sampai 4 kali ini betina ya. Oke, jadi ini yang tersedia untuk kelamin-kelamin yang jantan ya. Iya, kelamin jantan gitu ya. Baik, untuk harga di nota berapa nih? Harganya emang ini kan emang minus-minus ringan ya guys. Oke ya. Misal kayak coba di shoot aja om. Oke, teman-teman kita coba shoot ya. Ada minus-minus ringan seperti di apanya nih? Paling kuku. Kuku. Kuku kalau enggak jarinya agak, maksudnya kukunya jarinya agak melengkar dikit. Oke, teman-teman ya. Jadi minusnya minus ringan, bukan minus sakit ya? Bukan. Cat-catat, ini catat hitungannya juga ada yang emang full normal juga ada. Oke, full normal juga ada. Nah ini lebih abdulnya lagi, tinggal merapat sambil ngopi dipantau ya. Iya. Oke, untuk harga di nota berapa nih? Harganya murmer aja, 1.800.000. 1.800.000 ya. Normalnya biasa 2.5 ya om ya. Oke, ini normal kan 2.5, ada juga 2.3. Nah ini cukup di nota 1.8 saja ya, teman-teman. Kelamin jantan terpantau udah pada bunyi, teman-teman. Dan hanya oke, ini rajin juga ya. Oke teman-teman, stok aman untuk jenis burung poho pipi putihnya. 10 juga oke. 10 juga siap ya. Oke, siap, siap. Oke. Ini master burung sultan. Dan emang ini udah kepantau pada bunyi-bunyi guys. Oke teman-teman, ini ada masteran handal, masteran burung hutan. Susah cungko. Oke, kita coba pantau ya. Oke teman-teman, seperti ini untuk pantauannya ya. Dari jenis burung cungko kelamin jantan. Nah, postur lumayan gede-gede kayak bodinya Mas Brocin ya. Nah stoknya ada berapa sih Mas Bro? Ada banyak Pak. Ada banyak ya. Oke, ini kita kasih sampelnya saja teman-teman. Ini yang cakep, yang maksudnya yang emang jelas nih dua ini, cuma yang paling tandes suaranya yang mantul. Oke, ini yang mantul suaranya yang tandes ya teman-teman. Jadi ini pilihannya Mas Brocin lagi nih teman-teman. Satu mantul sama sebelah kirinya. Ini ya, ini poin dua ini yang mantap, cuma kalau lebih tandesan dia dan emang lebih. Oke, lebih tandes yang si mantul ya. Ya nah, kalau ini iya bunyi-bunyi biasa sama ya, rata-rata ya. Emang datangan ini. Itu kan kebanyakan nih ada yang pengen throttle nih juga ada masih ada throttle-nya. Om. Oke, ini masih ada throttle-nya ya. Soalnya kebanyakan nanya itu. Eh, nang kering dong. Oke, kita pantau harga throttle teman-teman. Masih siap, masih ada trotolnya. Oke, untuk harga di nota berapa nih? Harganya bebas pilih 1.8 aja. Baik, teman-teman, bebas pilih di nota 1.800.000 ya. Untuk cucak sungkonya, teman-teman, yang kelaminnya jantan. Jadi udah pada bunyi, ya, ada juga yang tandes ya. Ini dari emang paling best, paling menurut Brocin best banget dan tandes banget nih yang mantul. Pokoknya yang mantul ya, pilihannya ya. Mas apa Bro. Ada videonya nggak sih? Aku lupa. Ya, teman-teman, nah tinggal dipantau saja nih untuk si mantul ya, dari jenis cucak sungkonya. Pilihannya Mas Bro ada dua, teman-teman. Ini dia, satu. Dan yang kedua nih si mantul. Sius, ada ya, apa lagi nih? Ada yang terakhir, yang tadinya murai lokal, kini ada murai emboranya, tapi non gembung juga, guys. Oke. Ini, tuh, lagi bunyi, guys. Nah, ini burungnya lagi bunyi, ya. Oke, dengar suaranya, ya. Ya, emang ini, emang yang bagus, emang yang ini, kadang hijau ini. Yang bodinya juga agak gedean. Bodinya agak gedean, teman-teman, ya. Seperti ini untuk pantauannya. Imporan mana Mas Bro? Imporan mana? Ini palangkanya. Oh, ini palangkanya ya. Cuma 3, emang 3 sisa 3. Oh, sisa 3 ekor. Ya, kemarin waktu kita nge-review 36 ya. Ini iya. Alhamdulillah tinggal 3 laku ya. Nah, di nota berapa nih? Biasa 1.000 bebas pilih, tapi kalau emang yang aku nyaranin ya yang tadi yang bunyi. Oke, teman-teman. Yang ini ya. Iya. Oke, ini yang kotak besi hijau, teman-teman. Jadi ini yang terpantau bunyi pilihannya Mas Bro juga nih. Bukan hijau. Hijau ini. Biru. Maksudnya kerodongnya. Kombinasi warna hijau. Oke, jadi tersisa ada 3 ekor teman-teman untuk murai batu imporannya ya. Nah, harga cukup di nota 1 juta
Ini udah pada ngepur lagi ya Mas Bro ya? Udah. Nah, lihat teman-teman, seperti ini. Soalnya ini udah rawatan sebulan apa? Rawatan sebulan ya? Iya, udah rawat sebulan banget. Jadi emang udah aman banget. Jadi emang udah nggak ada tusta. Ada masa tenggangnya ya. Kalau okay. Emang baru-baru banget kan bisa ada masa tenggang nih. Jadi ini udah lulus dari masa tenggang. Jadi insya Allah kamar rawatannya bagus, aman. Aman, tinggal gacorin aja ya? Tinggal gacorin aja. Oke, nih terus ada pesan yang mau disampaikan nggak buat para teman Kicauman ya? Kalau emang buat Kicauman ya yang emang baru banget ya gitu, jangan kalau emang pengen beli burung lebih cari-cari Google dulu gitu. Maksudnya ini nyari yang ini nyari, takutnya kan emang belum tahu apa-apa, maksudnya dari ya masih awam gitu. Awam ya, ntar beli malah gini-gini ya, soalnya kan kebanyakan juga ada yang sharing juga katanya ketipu apa kan gitu. Jadi makanya kalau emang masih awam set dulu, ntar kalau emang mau tahu pasarnya gimana apa terus burungnya ciri-ciri kayak apa, jadi lebih set dulu ya gitu dulu. Oke. Okay. Nah kalau yang awam, kalau emang yang udah jagonya udah suhunya mah nggak usah gitu ya guys. Oke. Kalau suhunya malah penjualnya nggak itu. Bebas pilih aja deh. Bebas pilih. Kalau ngasih tahu mah juga percuma. Soalnya sekarang kalau suhu ya. Oke, siap-siap. Terima kasih banget informasinya loh Mas Bro Cin. Oke. Oke, jadi nih untuk review hari ini sudah selesai ya. Ini alhamdulillah udah selesai ya guys ya. Pokoknya kan tadi udah tahu semua kan burungnya apa aja nih. Alhamdulillah selesai banget ya guysnya. Ini juga sukses buat channelnya dan sukses buat kios Pak. Kiosnya. Oke, dan pastinya semakin menjadi rekomendasi para teman Kicaumania dengan kios yang apa adanya, amanah, oke. Dan buat Mas Bro Cin juga selalu diberi kesehatan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Oke, terima kasih Mas Bro untuk waktunya ya. Salam. Dadah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya kios Haji Ma'ruf ya. Nah, tersedia untuk burung lokal dan imporan dari berbagai macam kategorinya. Selengkapnya tinggal langsung merapat dan dipantau Pasar Burung Pramuka. Atau yang mau berpesan-pesan tinggal lanjut di calling-calling saja. Untuk nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga teman-teman untuk jenis burung kacernya ya, yakni harga yang miring-miring. Barangkali dari teman Kicauman ya, yang lagi cari harga miringnya. Masih di kiosnya Mas Bro Cin dan dari jenis burung kacer Kalimantannya. Ini untuk harga di nota berapa nih Mas Bro? Itu yang mana tuh 175 nego. Oke, 175.000 masih bisa dinego teman-teman. Jadi untuk burung udah ngepur dan kekurangannya hanya di bagian kakinya sebelah kanan. Jadi rada bengkak sedikit ya teman-teman. Tentunya untuk orang yang suka rawatan komitmen atau yang suka spekulasi. Tersedia ada satu ekor dari burung kacer Kalimantannya. Nah, ini sebelah kirinya ada juga teman-teman. Tapi ini untuk kekurangannya di bagian sayap sebelah kanan agak turun juga ya. Turun sedikit seperti ini. Dan untuk harganya bagaimana nih? Sama, bebas pilih. Oke, sama bebas pilih. 175 juga teman-teman. Yang baru. Oke, ini ada juga ya teman-teman. Jadi di bagian parunya ya. Mixer. Oke, parunya jadi mixer teman-teman. Bagian bawahnya ke kiri, bagian atasnya ke kanan ya. Nah, harganya? Harganya sama juga. Oke. Kalau ini mata. Nah, ini ada juga yang mata. Enggak tahu dia habis tonjok orang. Oke, ya. Matanya bengkok teman-teman dan juga bundar. Tapi emang ngepur dia. Oke, ngepur juga. Harganya sama. Harganya juga. Harganya sama, bebas pilih pokoknya di atas. Jadi total ada 4 ekor ya, teman-teman. Sudah ada. Ada banyak. Okay. Jadi bebas pilih ya jadinya ya. Jadi bebas pilih saja ya. Teman-teman, untuk yang di nota 175 ini ada kekurangannya atau minusan ya. Ada yang di kaki, ada yang sayap. Oke, siap. Sebelum kita tutup video teman-teman, tersedia nih untuk jenis burung cak hijau, terpantau burungnya mulus ya. Dan ini ada kekurangan, jadi bagian sayap sebelah kanan ini agak turun dikit teman-teman. Oke, seperti ini. Dan ini untuk harga di nota berapa nih Mas Bro? Harganya cukup Rp450.000 aja. Oke, okay, teman-teman. Rp450.000 saja ya untuk jenis burung cak hijau nopeng, bodinya panjang. Jadi kekurangan hanya di bagian sayap saja teman-teman, turun sedikit. Nah, stok yang begini ada satu ekor, siapa cepat dia dapat teman-teman.